Selamat siang, boys. Luar biasa nih, pecinta klasik. Hari ini kita mau Moles Holden Special 1964. Ya, ini dia penampakan mobilnya nih, luar biasa kan? Ditemani oleh ahli polesnya. Mas siapa, Mas? Mulyana. Mas Mulyana. Mas Mulyana udah sering moles-moles mobil tua ya? Iya. Hah? Udah. Iya, jadi kalau mobil kayak ginian, berapa lama nih kira-kira polesnya? Seharian kali. Seharian dapat. Terus, yang paling susah kalau di bagian apa nih? Contohnya mobil ini dah. Ini lagi diapain, Mas? Ini lagi dihilangin jamurnya dulu, Pak. Nah, coba kasih tahu, Mas. Yuk, kita kasih tahu. Di mana nih? Contohnya, misalnya. Ini yang tadinya begini, Pak. Kan sistem. Iya. Kita pakai kompon dulu buat menjamurnya. Iya. Nanti baru di kasih buat biar lebih bening lagi. Obatnya. Biar lebih bening lagi obatnya ya. Jadi buat teman-teman nih yang apalagi pecinta klasik ya. Pecinta klasik ini adalah Holden Special 1964 Station Wagon. Dulu mobil ini miliknya Koko Dion. Nah, jadi pas rindu berkunjunglah ke tempat ini. Berkunjung ke tempat ini, kira-kira keadaannya kayak gimana sih mobilnya sekarang? Nah, ternyata masih tetap dirawat. Jadi mungkin pas bilang mau datang, mobilnya langsung dipolesin lagi. Ya, ini dia Holden Special Station Wagon 1964. Mobil 6 silinder. Kita lihat. Nah, ntar kita minta bukain dalamnya bagian mesinnya. Sekarang kita lihat dulu bagian ini. Nanti kita review lah secara detailnya. Cuma sekarang ini aja. Mobilnya cukup lama dibiarin diem nih. Nah, ini dia bagian interiornya. Tuh dia. Persnelingnya masih di tangan nih, masih di engkol. Gitu. Lupa ya, dulu kilometernya hidup apa enggak, tapi kayaknya hidup apa enggak ya. Enggak tahu lah. Pokoknya masih cukup nyaman dulu dipakainya. Nah, ini keadaan dalam-dalamannya nih, interiornya. Jok-joknya sih cukup mulus karena kalau nggak salah mobilnya waktu itu baru di rekondisi. Stripping bodinya juga masih utuh. Wah, luar biasa kan. Nah, ayo pecinta klasik. Nah, ini dia nih. Di bagian sandarannya itu ada ininya, ada asbak. Mungkin orang dulu suka merokok kali ya di dalam mobil, jadi suka ini nih, suka apa namanya, suka disediain asbak atau jadi kelengkapan standar asbak itu. Nah, kalau kita lihat handle-handlenya cukup utuh nih di bagian kiri, handle-handle pintu ya, dan itu di bagian kanan. Nah, ini di belakang kanan, dan ini di belakang kiri. Ya, ini dia. Terus ini joknya cukup nyaman, nyoy-nyoy. Oh ya, karpet-karpetnya juga masih mulus nih. Nah, ini antik nih lampunya nih. Tuh, kayak lilin-lilin. Luar biasa kan? Cantolan-cantolannya juga masih ada nih. Sebelah kiri. Nah, teman-teman yang barangkali ada yang minat sama si Holden ini, silakan DM Instagram Koko Dion. Cukup utuh loh, kondisinya cukup utuh. Tuh, ada emblem spesialnya semua. Luar biasa. Tebengan mataharinya juga masih ada. Nah, ini dia. Kayaknya masih orisinil nih bahannya. Bahan vinilnya. Jadi kalau station wagon dengan sedan itu bedanya, station wagon itu full ya, bodinya sampai ke belakang. Bodinya full sampai ke belakang. Nah, jadi di belakang ini ada kaca sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Nah, itu dia. Kayaknya
boleh juga sih kalau kita piara lagi nih mobil. Masih cukup baik dan benar. Ya. Luar biasa nih. Tahun 1964. Ini apa ya namanya ya? Ya pokoknya gitulah, kalau kan ada juga yang modelnya kapal-kapalan gitu. Ini aksesorisnya masih ada. Terus spionnya sebelah ada juga. Tapi udah merah-merah tuh spionnya. Nah, kita coba buka pintu sebelah kiri. Nah, ini talang airnya juga masih ada, stainless. Talang air. Ada mereknya loh. Ada mereknya. Kok gambarnya kayak cap burung begitu. Nah, ini dia. Kita masuk sebelah kiri. Ada bagian rem tangan. Begitu. Oh, ya. Masih cukup utuh lah, lumayan. Tombol-tombolnya semua ada. Ada lighter. Ada wiper, cuk, lampu. ACC loh, oh ini buat kunci kontak. Gitu, lumayan nih. Jadi posisinya cukup butuh, ini klakson-klaksonnya. Belum tahu, nanti mau dihidupin. Di sebelah sini ada ampere bensin, kilometer, dan ini ada penunjuk oli, penunjuk generator, dan temperatur. Nah, di sini, apa ya, buat saklar sen. Gitu. Nah, di sini ada gak nih? Kira-kira yang udah hadir ada yang paham gak ya tentang ini? Barangkali ada yang paham. Boleh yuk kasih-kasih tahu. Kasih-kasih tahu, kita sama-sama cari tahu tentang Holden ini. Nah, ini buat bukanya juga masih ada, puteran kacanya masih utuh, masih power engkol. Kita coba pintu tengahnya. Kita coba pintu tengahnya. Nah, pintunya pokoknya banting-bantingannya masih enak. Gua singkat informasi, mobil ini mau coba kita tawarkan dengan harga yang cukup terjangkau atau cukup mahal. Tergantung dari bagian orang-orang yang ini menyingkapinya nih, mahal atau enggak. Gitu, tapi untuk teman-teman yang mau tahu harganya silakan DM Instagram Kodion. Ya, Holden Station Wagon 1964. Nah, jadi mobil lama itu minim dari aksesoris plastik. Ya, contohnya talang air aja masih bahan stainless. Wah, ternyata ada Juan yang hadir. Ada Danang. Tasio, Danang. Selamat siang. Luar biasa, salam sejahtera. Selamat beristirahat nih, karena sudah menjelang 11:30 biasanya. Ini, biasanya sudah dekat-dekat jam istirahat. Ya, barangkali ada temen nih yang pernah pakai Holden ginian dulunya atau pernah punya memori dengan Holden spesial ini. Yuk, komen-komen. Ya, barangkali dulunya pernah diajak kakeknya naik mobil ginian, ya kan? Pernah diajak sama bapaknya naik mobil ginian atau di rumahnya mungkin pernah ini. Mas Mul. Mas Mulyana ya? Ini kan tadi kan? Iya. Yang ini? Nah, ini dia. Mas Mulyana ini yang lagi apa? Molesin mobilnya ya? Ini dia. Jadi separuh lagi kapan Mas Mul? Habis istirahat. Habis istirahat. Nah, Mas Mulyananya mau istirahat karena waktu sudah siang. Jam 11:30. Nah, kata Juan juga makan siang dulu Koko Dion biar enggak goyang. Oke, Mas Mulyana. Ya. Sampai siang. Ya, ini dia. Karyanya Mas Mul tuh, hasil polesannya. Thank you.